Seawal usia 15 tahun, orang dah kata dia ni gempak dan the next generational talent. Dulu tengok dia ni main memang best gila, memang enjoyable. Tapi apa dah jadi? Pemain yang dikatakan the next Pele gagal mencapai potensi dia, bahkan gagal di usia muda. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini, dalam segmen Sembang Player, kita nak sembang tentang seorang pemain yang kita boleh katakan ada potensi yang cukup besar, tapi sayang potensi dia tu disia-siakan, iaitu Robinho. Siapa tak kenal Robinho? Aku rasa generasi muda lah ni pun still kenal Robinho. Disebabkan Robinho ni pernah main dekat pasukan macam Real Madrid, Santos, AC Milan dan juga pasukan Manchester City. Lahir pada 25 Januari 1894 dekat Brazil, Lani Robinho telah berumur 40 tahun. Dan kalau hampa rata seperti biasalah, kebanyakan kanak-kanak dekat Brazil, Robinho ni dibesarkan dalam family yang boleh kata miskin dan juga serba kekurangan. Tapi dia ni dikundangkan satu pasang kaki yang betul-betul pandai main bola. Dan kalau hampa rata, dia ni daripada kecil lagi memang suka main bola dan dia mulakan dengan main futsal dulu dekat tim lokal perumahan dia. Sampailah bakat dia ni dikenal pasti pada tahun 1996 oleh pasukan Santos, dia pun direkrut ke Akademi Pasukan Santos seawal usia 12 tahun. Walaupun dia ni mula main futsal lepas tu main bola sepak, dia tak ada masalah pun untuk sesuaikan diri dengan bola sepak tu. Waktu ni, legend pasukan Santos dan juga pasukan Brazil iaitu Pelé sendiri, dia mengaku yang dia terpegun sangat tengok Robinho main dan dia bagitahu Robinho ni adalah the next big thing untuk pasukan Brazil. Bukan setakat tu je, Pelé cakap Robinho ni adalah penerus legasi dia sebab dia kata cara permainan Robinho dan juga potensi Robinho boleh jadi macam dia. Bukan setakat Pelé bagi sokongan macam tu, Pelé pun tawarkan diri untuk jadi mentor kepada dia. Hamba yang kalah mentor bola sepak ham Pelé, seorang legenda yang dikatakan antara the best footballer ever, tapi hang tetap gagal. Dan Pelé juga adalah orang yang recommend untuk Robinho ni masuk first team pasukan Santos pada usia 18 tahun. Walaupun dikatakan Robinho ni masuk first team pakai kabel sebab Pelé yang recommend, tapi Pelé recommend bukan saja-saja. Kalau bakat dia ni biasa-biasa, Pelé takkan recommend. Sebab bakat dia memang lain macam dekat pasukan Santos. First season dia berjaya jadi key player untuk pasukan Santos dan dia tak ambil masa yang lama tau. Dia ambil masa 3 tahun je untuk dikenali dekat dunia bola sepak dekat Eropah. Sebab 3 tahun lepas tu, pasukan Real Madrid datang untuk dapatkan dia dengan harga 24 juta euro. Pembelian ni berlaku pada Julai pada tahun 2005. Lebih kurang waktu ni umur Robinho dalam 21 ke 22 tahun. So muda lagi lah dah dibeli oleh pasukan Real Madrid. Walaupun datang ke pasukan Real Madrid pada usia yang sangat muda, tapi Robinho ni diberikan beban yang sangat besar, iaitu dia dapat jersey nombor 10, iaitu jersey yang dipakai sebelum tu oleh legenda pasukan Real Madrid sendiri, iaitu Luis Figo. Dan kalau hampa nak tahu, first season bersama dengan pasukan Real Madrid, dia ni banyak main sebagai sub player dan second half season je baru dia dapat kepercayaan coach untuk masuk sebagai first team player. Tapi tak kala jadi sub player pun, Robinho telah berjaya menghabiskan musim dengan pasukan Real Madrid dengan berjaya menjaringkan 14 gol daripada 37 game. Dan kalau hampa nak tahu, Robinho juga adalah watak penting dalam kejuaraan Liga untuk pasukan Real Madrid musim tu. Sepanjang tempoh dekat pasukan Real Madrid, aku boleh kata tempoh dia dekat pasukan Real Madrid ni boleh kata sukses. Tapi sayanglah, ada jugalah mengalami kecederaan waktu second season. Tapi aku boleh kata dia still ada good career dekat pasukan Real Madrid. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh Jesse Abeklate. Jesse Abeklate nak bagi 5 hampa percuma dekat 5 follower Jesse Abeklate yang follow Telegram Jesse Abeklate. Info-info lanjut kita akan terangkan selepas ni. Sebab waktu dekat pasukan Real Madrid, hanya 2 pemain je yang skor lebih gol daripada Robinho. Player yang skor lebih gol daripada Robinho tu pun bukan nak boleh kata apa lah sebab dia pun memang striker, iaitu Ruud van Nistelrooy dan juga Raul Gonzalez. 2 player ni je yang skor lebih gol daripada Robinho sepanjang 3 tahun dia dekat pasukan Real Madrid. Dan Robinho juga adalah pemain kedua yang mencatatkan assist paling tinggi dekat pasukan Real Madrid, just kalah dengan Guti je. So aku boleh kata musim dia dekat pasukan Real Madrid boleh dikatakan sukses. Walaupun dikatakan berjaya dekat pasukan Real Madrid, tapi start ada konflik bila Presiden Ramon Calderon mula-mula dia menjanjikan nak sign kontrak baru dengan Robinho bila kontrak Robinho nak habis dah. Tapi time ni Robinho dengar ada orang-orang mengatakan yang pasukan Real Madrid nak cuba gunakan Robinho ni untuk dapatkan Cristiano Ronaldo yang tengah perform dekat Manchester United time tu. So lebih kurang Real Madrid nak trade lah, nak swap, nak bagi Robinho, lepas tu MU bagi CR. So dia merasakan macam perlakuan disrespect daripada pasukan Real Madrid tentu, so dia tak mau sambung kontrak sebab dia takut jadi.
So apa dia buat? Dia push untuk nak pindah. Dan akhirnya pada 1 September pada tahun 2008, dia memilih untuk berpindah ke pasukan Manchester City. Kalau hangpa nak tahu, 1 September tarikh Robinho dibeli itu adalah tarikh yang sama pasukan Manchester City dibeli oleh Abu Dhabi Investment Group ataupun Sheikh Mansour. Dia dibeli dengan harga 32.5 juta pound. Dan lawak dia, Robinho ingat dia pergi pindah ke Manchester United, rupanya pindah ke Manchester City. Dia ingat Manchester ada satu je. Sebab tentu kan boleh kata Manchester City bukan famous sangat pun. Tapi ada cerita sebenarnya, sebelum tu sebenarnya Robinho patutnya berpindah ke pasukan Chelsea. Sebab dia dah pun ada agreement dengan pasukan Chelsea, bukan setakat agreement harga dengan pasukan Real Madrid, tapi dah ada agreement personal dah dengan dia dengan pasukan Chelsea. Tapi sebab apa tak jadi? Ramai yang menduduh kata Robinho ni gilakan duit. Ialah sebab pasukan Manchester City tadi baru jadi orang kaya baru. So depa memang pam gaji tinggi lah dekat Robinho. Tapi sebenarnya Robinho yang cerita sendiri, bukan dia yang push untuk pindah ke pasukan Manchester City, melainkan pasukan Real Madrid sendiri. Sebab time ni pasukan Manchester City belum main ke UCL lagi, dan time ni Real Madrid tahu potensi besar ada dekat Robinho ni, dan depa tak mau jual Robinho ni ke pencabar UCL depa. Dan waktu ni Chelsea main dekat UCL. So itulah sebabnya pasukan Real Madrid tak jadi jual Robinho ke pasukan Chelsea. Mereka pilih untuk jual ke pasukan Manchester City. Tapi kesialah yang kena tuduh tu Robinho. Hak buat hal yang Real Madrid. First season untuk pasukan Manchester City sangat-sangat bagus untuk Robinho. Dia skor 14 gol dalam EPL, termasuk satu hat-trick waktu lawan dengan pasukan Stoke City. Musim pertama dia dalam EPL, dia just kalah dengan 4 goal scorer je untuk jadi top scorer EPL. Dia kalah dengan player macam Nicolas Anelka, kalah dengan player macam Cristiano Ronaldo, dan juga duo Liverpool tentu iaitu Steven Gerrard dan juga Fernando Torres. Tapi sayang, walaupun first season dia dah perform gila-gila, second half season orang mengharapkan dia ni akan lebih perform dengan pasukan Manchester City. Tapi sayang, second season dia mengalami kemerosotan prestasi yang sangat-sangat teruk. Daripada jadi top scorer untuk pasukan Manchester City waktu first season, second season main 12 game je. Semuanya disebabkan kecederaan. Dan just score 1 gol je untuk pasukan Manchester City. Tapi sebelum tu, video ni ditajak oleh jersey Abel Clate. Kalau hangpa tengok jersey yang aku pakai ni, aku dapat daripada jersey Abel Clate. Jersey Abel Clate ada banyak platform yang hangpa boleh gunakan untuk dapatkan jersey depa. Yang pertama sekali semestinya Shopee. Hangpa kena follow Shopee depa sebab harga depa jual murah. Kadang-kadang hangpa boleh dapat juga kupon dengan harga yang murah. Dan depa juga ada TikTok Shop, depa ada FB page, depa ada juga Instagram untuk hangpa tengok stok-stok yang depa ada, dan kadang-kadang depa ada buat giveaway ataupun kontes teka skor. So mana tahu hangpa join hangpa boleh dapat jersey free. Channel Telegram pun depa ada, sebab selalu paling awal depa akan update dekat channel Telegram depa lah stok-stok jersey depa ada. Jersey Abel Clate nak bagi 5 hangpa percuma dekat 5 follower jersey Abel Clate yang follow Telegram jersey Abel Clate. Dan kalau ada apa-apa hangpa nak tanya dekat depa, hangpa boleh WhatsApp tu dekat depa untuk buktikan depa ni real ke tak. Tapi setakat aku boleh kata jersey Abel Clate bukan disebabkan depa bayar aku ke apa, tapi disebabkan memang servis depa bagus. Jersey Abel Clate adalah butik jersey nombor 1 dekat Malaysia. So aku rasa hangpa kena dapatkan jersey dekat depa. Sebab apa? Sebab jersey depa harga berpatutan. Kalau murah sangat tak berkualiti buat apa kan? Dia harga berpatutan, tapi kualiti baju dia tu melebihi kualiti harga yang hangpa patut bayar. So memang berbaloi lah untuk hangpa. Bukan setakat jersey dalam EPL aja, bukan setakat jersey Real Madrid, jersey pasukan lain pun ada juga. Jersey Malaysia pun ada sekali. So semua link aku tinggalkan kat bawah, hangpa tinggal tekan je. Yang paling penting Shopee depa hangpa kena follow. Kita masuk balik dalam video. Kita masuk balik ke kegagalan Robinho dekat pasukan Manchester City. Lepas perform waktu first season, second season gagal. Dan bukan setakat gagal dekat pasukan Manchester City, aku boleh kata waktu second season ni Robinho lagi banyak cakap daripada main. Sebab second season ni dia banyak gila komplain. Dia komplain dekat training ground, dia komplain pasal tactical coach tentu, dia komplain pasal pasukan Manchester City waktu ni kurang pemain bintang, so harap dekat dia aja. Dan macam-macam lagi lah dia komplain. So membuatkan management pasukan Manchester City waktu ni, dia pun rasa macam menyampah pula dengan Robinho kan. Dia daripada pemain yang diidolakan waktu first season, tiba-tiba dibenci waktu second season. Dan akhirnya pasukan Manchester City tak ada pilihan lain sebab player ni dah tak ada hati dah dengan klub. Depa pun loankan dia ke pasukan Santos, iaitu klub lama dia. Hak ni lah mulanya downfall kira Robinho. Tapi aku rasa sebenarnya permulaan downfall kira Robinho bukan bila dia pindah ke pasukan Santos, tapi bila dia tinggalkan pasukan Real Madrid. Tapi dia loan kat pasukan Santos, bukan kira dia semakin jatuh. Kira dia boleh kata boleh jadi baik balik. Sebab dia berjaya skor banyak gol, bukan setakat berjaya skor banyak gol, dia berjaya buat pasukan Santos untuk menjuarai trofi Copa do Brasil. Yang kalau pun nak tahu time tu, tu adalah trofi Copa do Brasil pertama untuk Santos dalam sejarah. So waktu ni Robinho yang lead pasukan Santos. Dia loan dekat pasukan Santos tak lama, 6 bulan je, sebab dia pindah ke pasukan Santos tu waktu half season. Dan disebabkan dia perform, MC nak dia balik lah. Tapi Robinho berkerah, dia kata dia tak mau balik ke MC. Tapi sayang time
tu MC kata kalau nak caw boleh, tapi kami tak mau loan kan, kami nak duit. Tapi tadi ni pasukan Santos memang tak ada duit, so mereka terpaksa lepaskan balik Robinho ke pasukan Manchester City balik. Bila balik ke Manchester City, Robinho memang push untuk transfer dan akhirnya dijual ke pasukan AC Milan. Dekat AC Milan lah, dia membentuk gandingan yang cukup bagus ya, dengan player macam Zlatan Ibrahimovic dan juga Alexander Pato. Tapi kalau hangpa nak tahu, dekat negara Itali lah yang kebanyakannya player Brazil, mereka hanyut dengan dunia malam. Dekat Milan, kehidupan malam Robinho ni semakin menjadi-jadi. Sebab sebelum ni boleh kata ada juga, tapi boleh kata dikontrol jugalah. So disebabkan dia tak jaga gaya hidup dia dekat Itali, walaupun dia ni perform dengan pasukan Milan, tapi kuih lama dia makin teruk dan kerap mengalami kecederaan. Sampailah pada musim 2013 2014, dia ni langsung tak ada plan dalam coach Pupuk Inzaghi tau time tu. Dan apa yang Robinho buat, macam biasalah, bila nak teriak, balik ke pasukan asal. AC Milan pun loankan semula dia ke pasukan Santos. Dua kali dah dia balik ke Santos. Waktu ni dia loan kat pasukan Santos lama sikit, tapi kali kedua dia main dekat pasukan Santos ni gagal bagi import macam pertama kali dia main balik dekat pasukan Santos tu. Lepas habis loan dekat pasukan Santos, kontrak dia pun habis dengan pasukan AC Milan. Walaupun kontrak dah habis dengan pasukan Milan, Santos tak mau dapatkan dia, dia pun memilih untuk berpindah ke pasukan Guangzhou Evergrande. Iaitu kalau pernah tahu, time tu Liga China tengah buat revolusi tau. Dia pun lebih kurang macam Liga Saudi lah ni lah, tapi waktu tu China tak ada duit minyak. So bila Covid, memang ranap tu Liga mereka. Tapi dia pergi dekat Guangzhou tu tak lama pun, dia sign kontrak dalam 6 bulan je. Waktu tu dia membentuk gandingan dengan seorang lagi pemain pasukan Barca, iaitu bekas pemain pasukan Barca, iaitu Paulinho. Hampa ingat tak Paulinho? Dan lepas habis kontrak selama 6 bulan dekat pasukan Guangzhou Evergrande, aku boleh kata dia ni tak bagi import pun walaupun main dekat Liga China je. Sebab dia kadang-kadang kalah bersaing dengan winger-winger lain. Dan lepas habis kontrak, dah berpindah randah lah ke pasukan Atletico Mineiro. Lepas tu pergi Turki. Lepas tu macam biasa, balik ke Santos balik. Palace sendiri pun mengaku yang sangat-sangat kecewa dengan Robinho, sebab dia rasakan Robinho telah mensia-siakan karier dia. Dan kalau pun tak tahu, lagi buruk, Robinho ni didapati bersalah disebabkan telah melakukan perlakuan seksual kepada perempuan pada tahun 2017. Tapi dia buat salah ni waktu tahun 2013. 2017 baru kantoi. Cerita dia macam ni. Waktu ni, pada tahun 2017, Robinho dah dekat Brazil dah pun, tapi mahkamah Itali telah menjatuhkan hukuman penjara 9 tahun dekat Robinho selepas dia ni didapati bersalah. Bukan dia seorang lah, dia dengan kawan-kawan dia didapati bersalah telah melakukan jenayah seksual dekat seorang perempuan Albania dalam satu kelab malam. Dan dia ni telah dikatakan merogol beramai-ramai. Benda ni berlaku pada Januari pada tahun 2013. Tapi waktu tahun 2017 ni, negara Itali tak boleh penjarakan Robinho tau, disebabkan time ni Robinho duduk dekat negara Brazil, dan Brazil pun ada undang-undang yang menjaga rakyat mereka. Waktu ni undang-undang mengatakan yang rakyat Brazil tak boleh dipenjarakan dekat luar negara waktu mereka duduk dalam negara Brazil. So Itali pun tak ada pilihan lain, Itali pun mereka kemukakan rayuan untuk penjarakan Robinho dekat negara Brazil. So negara Brazil pun ambil keputusan untuk rampas pasport dia. Dalam ni aku tak pastilah, kalau siapa-siapa yang tahu boleh komen, dia duduk dalam penjara ke tidak. Dan kalau kita tengok kira dia dekat negara Brazil, dia ni telah berjaya memenangi 3 kejohanan, iaitu 1 Copa America dan juga 2 Confederation Cup. Aku boleh kata kira dia ni memang sayang lah, sebab dia ni adalah seorang pemain sangat-sangat berbakat. Siapa yang pernah tengok Robinho ni main memang akan terpegul lah dengan cara permainan dia. Tapi sayang, disebabkan bakat yang terlalu bagus, dia ni jadi ralik, lepas tu tak bekerja keras, dan akhirnya kira dia terus gagal macam tu. Aku rasa mungkin kalau Robinho ni berdisiplin sikit, mungkin dia boleh jadi level-level bawah Neymar sikit. So itulah video kali ni, kebanyakan player-player Brazil mereka sendiri yang menggagalkan diri mereka. Memanglah kebanyakannya disebabkan kecederaan, tapi hampa kena ingat kecederaan tu adalah disebabkan gaya hidup yang tak sihat. Boleh kata mereka sendiri yang campak dari mereka sendiri ke dalam lubang kegagalan. So itulah video kali ni, dapatkan jersey daripada jersey Abel Clate. Yang paling penting follow mereka punya Shopee dan juga mereka punya media sosial yang lain. Aku tinggalkan link dekat description kat bawah. Dan jangan lupa follow Telegram Jesse Abel Clate, sebab mereka nak bagi 5 ampau percuma dekat follow-follow mereka yang follow Telegram mereka. Giveaway untuk Pala Bola Studio kita tak buat dalam video kali ni, minta maaf. InsyaAllah dalam hari Isnin ataupun Selasa depan kita akan buat giveaway. Bukan tak nak modal, tapi timing nanti tak kita kena. Akan buat giveaway, memang confirm insyaAllah. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.